Bandung Raya Malam. Pasca hujan deras sejak Minggu sore hingga malam, banjir menggenangi sejumlah ruas jalan di kota Cianjur. Banjir tersebut juga disebabkan luapan sungai Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun banjir juga merendam pertokoan dan rumah warga. Beginilah banjir yang menggenangi sejumlah ruas jalan protokol di kota Cianjur Minggu malam. Video amatir menunjukkan air sangat deras menutupi sejumlah jalan di kota Cianjur. Selain di jalan protokol, banjir juga menggenangi pemukiman warga. Banjir juga membuat panik warga karena selama musim penghujan, banjir belum pernah menggenangi pemukiman warga dan ruas jalan di kota Cianjur. Menurut warga, banjir ini disebabkan luapan sungai Cianjur pasca curah hujan di kawasan Cianjur yang tinggi sejak sore hingga malam. Banjir tidak lama menggenangi jalan dan pemukiman warga. Saat hujan berhenti, banjir pun surut. Lama hujan? Hujannya dari pada maghrib. Berapa jam tuh hujan? Kurang lebih 1 jam. Langsung gini apa gimana nih? Datangnya langsung mendadak gitu, langsung gede gitu. Airnya gede? Ya. Luapan sungai apa nih? Ini kali Cianjur Letik. Pas kejadian, Bapak sama keluarga lagi di mana? Lagi evakuasi ini. Oh, jadi keburu ketahuan air naik ya, gitu. Hingga Senin pagi, warga membersihkan lumpur dan sampah yang dibawa banjir memasuki rumah mereka. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pihak BPBD Cianjur masih mendata rumah warga di pinggir sungai yang rusak akibat diterjang banjir. Ristiawan, Bandung TV.